Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi trik atau tutorial, yaitu cara menerjemahkan atau translate dari bahasa Indonesia ke bahasa lain dari papan keyboard HP kita sendiri. Nah, mungkin sebagian teman-teman pernah berkomunikasi dengan orang luar yang sudah berbeda bahasa, akan tetapi kita bingung membalasnya karena kita tidak tahu bahasanya, atau kita mau membalas tapi tidak pandai menggunakan bahasa Inggris. Saya di sini akan memberikan triknya sangat mudah dan caranya. Sebelum saya lanjutkan videonya, yang sudah subscribe terima kasih, yang belum silahkan like, subscribe, dan bagikan. Nah, oke, saya lanjutkan cara menerjemahkan bahasa kita ke bahasa yang lain dari papan keyboard HP kita, dan saya menggunakan Vivo Y91C. Nah, teman-teman, sebelumnya download dulu aplikasinya di Play Store, yaitu ketik keyboard. Nah, seperti ini, kita download yang ini. Nah, karena saya sudah download, maka tinggal kita bisa menggunakan. Nah, seperti contoh, kita ke WhatsApp. Seandainya kita mau menerjemahkan ke bahasa Inggris, misal saya mau chatting dengan kata "kamu lagi di mana?" Nah, apabila kita mau menerjemahkan kata ini, caranya kita klik bagian yang ini. Nah, terus kita klik pengaturan yang kiri ini, kita ganti dengan bahasa Indonesia. Dan untuk yang bagian kanan ini sudah betul Inggris. Nah, tinggal kita tekan atau ketik "kamu lagi di mana?" Nah, ini langsung translate menggunakan bahasa Inggris. Menurut saya bermanfaat dan mudah apabila kita berkomunikasi dengan orang luar, misalnya menggunakan bahasa Inggris tapi kita tidak tahu bahasanya, tapi kita mengetik dengan bahasa Indonesia, maka langsung ditranslate ke bahasa Inggris. Oke teman-teman, inilah tips saya kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan membantu. Nantikan video saya yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.